Selamat datang dan semoga kalian suka ya sama konten yang aku berikan. Pastinya kalian jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, sesuai judul, ini adalah video unboxing mainan pertamanya aku. Ini dia, aku beli boneka Disney Frozen, ini yang Elsa. Nah guys, sebelumnya aku mau infoin dulu, jadi aku beli boneka Disney Frozen 2 nya ini di Shopee. Nanti aku tekan di sebelah sini dia gambarnya. Ini aku beli di harga Rp150.000. Kalau kalian mau beli juga, nanti link produknya aku masukkan ke description box ya. Oke, langsung aja sekarang mari kita unboxing karena aku udah gak sabar. Ini udah nyampe dari kemarin tapi aku baru sempet buat videonya sekarang, makanya ini belum aku buka karena aku pengen banget kayak lala unboxing gitu loh. Cus, kita udah buka. Oh ya, aku tuh sebenarnya udah gede ya guys ya, dan udah punya anak juga, tapi kayak ya aku pengen banget ya punya boneka kayak ala-ala Barbie. Walaupun ini bukan Barbie sih sebenarnya, ini kan Elsa ya. Kayak gitu. Walaupun anakku tuh cowok sebenarnya, nggak cocok kalau emaknya beli boneka Frozen ini. Tapi pengen gitu, dulu tuh kayak nggak kesampaian gitu loh punya boneka yang mahal. Dan sekarang baru kesampaian, makanya aku kayak kasih self reward gitu. Wow, jadi pas dibuka dapet pin kayak gini, bagus. Terus ada kartu ucapan terima kasihnya dari Fresh Kingdom. Ada sedekah juga. Ini kata apa ya ini? Kayaknya aku udah nggak ingat sih. Dapet marshmallow guys, dapet snack marshmallow, lucu banget. Ya. Ini boneka mahal pertamanya aku. Duh, bagus banget. Sumpah, ini bagus. Ini bagus. Seneng gak sabar. Oh ya, aku mau kasih tau dulu yang aku dapat tadi. Jadi ini ada pin. Nah, pinnya kayak gini. Ini bisa diletakkan di apa ya? Kayak di tas gitu. Terus dapat snack marshmallow. Nah, kayak gini. Dapat kartu ucapan terima kasih dari Toys Kingdom. Sekarang aku udah enggak sabar untuk buka si Elsa-nya. Mari kita buka, guys. Ini kayaknya dari bawah sih. Tentu kotaknya aja udah kayak bagus banget gitu ya. Depannya tuh kayak ada kaca transparannya. Tuh, kan kaca sih, ini plastik. Nah ini ada gambar si Elsa-nya juga. Dan ini tuh banyak sih serinya. Maksudnya kayak bukan Elsa aja, banyak kayak figur-figur lainnya. Cuman aku pengen beli yang Elsa karena dia lucu. Kayak kita mirip juga deh.
Oke, mari kita buka tanpa berlama-lama ya, teman-teman. Bukanya dari bawah ya. Oh, ini kalau kita buka sekotak-kotaknya gitu loh, karena dianya itu di apa namanya, bukan di lem, tapi kayak lehernya tuh diikat gitu, jadi harus sama kotaknya. Nah, ini belakangnya kita buka lemnya, baru dia bisa dibuka, guys. Oh, aku gunting aja tuh untuk di bagian lehernya, tapi aku hati-hati banget biar dia nggak kena. Oke, di kakinya juga nih, dan di pinggangnya. Oke. Nah guys, ini dia si Elsa-nya, yang ampun lucu banget sumpah deh. Dan ini tuh masih ada ikatannya, rambutnya biar ke depan tuh diikat di tangan gitu. Ya, ini bagus banget. Wow, jadi ini mari kita buka aja ya rambutnya, biar dia tangannya bisa dibelok-belokin gitu. Oke. Nah, jadi ini dia teman-teman boneka Elsa-nya. Nah, jadi ini ada apanya ya? Ini namanya. Ini ada untuk di belakangnya, tinggal dilengketin aja di bahu. Oke. Tuh. Oh. Jadi dia kayak gini tuh. Ada apanya namanya ini ya? Apa sih namanya kalau yang di belakang itu? Atau udah pokoknya itu. Nah, ini bajunya itu guys, sebenarnya ini yang di tangan sama yang di badannya sampai sini tuh dia bukan baju. Jadi dia tuh kayak ini apa ya, menyatu sama si badannya. Tapi kalau rok dan apanya namanya, wing yang di belakang ini, ini baju gitu. Nah, ini roknya juga baju. Aku penasaran. Oh, roknya bisa dilepas guys. Mari kita lepas. Aku pengen melihat bagiannya, dalamnya tuh kayak apa gitu ya. Oh, jadi dalamnya tuh kayak begini, kayak boneka-boneka Barbie pada umumnya lah. Kalau misalnya dilepas, mari kita pakai lagi karena malu guys. Ini rambutnya, supaya ini lumayan rambut si Elsa ini nggak selebar rambutku, dan dia panjang juga. Jadi emang ciri khasnya dia rambutnya kayak di kepang gitu ya, dicucang terus ditaruh ke depan gini. Ini tangannya bisa di tuh, sebelah kirinya juga sama. Oke, lanjut untuk sepatunya. Tuh, jadi sepatunya ini sebenarnya bukan warna putih, jadi dia lebih ke putih, agak kebiru-biruan gitu. Dan ternyata nggak bisa dilepas, jadi dia emang udah nyatu sama si kakinya ini guys, sepatunya. Terus dia sepatunya ada apanya gitu ya, kayak ada modelnya gitu loh. Yang aku paling suka tuh dia matanya gitu loh, jadi matanya tuh kayak ciri khas dia banget tuh, kayak lebar terus kayak agak nge-wing gitu. Terus rambutnya juga kayak nggak pakai poni, terus tinggal dikebelakangin aja, dia udah emang cantik banget sih Elsa ini. Oh ya, untuk panjangnya tuh sekitar segini, kalau nggak salah ini kayak kurang lebih 30 cm lah. Nah, bagi temen-temen yang suka sama Disney Frozen 2 atau karakter Elsa ini juga, kalian bisa beli di Shopee, nanti linknya aku masukkan di description box, langsung cek aja ya. Dan mereka tuh stoknya gak banyak gitu loh, cuman sedikit, jadi cus buruan di order. Nah, jadi udah segitu aja video aku kali ini, semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.